Oke, selanjutnya Treasure Linju Pass. Kan Treasure yang di Dunyu udah, sekarang Linju Pass Shinkyu nanti. Jingsu. Udah gua tandain belum? Oh, belum. Nah, ini dia. Ini kalau kalian ke sana tanpa ada, misal nggak ada, gimana ya, cuma iseng-iseng gitu sebelum dapat misi gitu, ntar dapat sendiri suruh ngalahin bandit. Ini gua OTW ke sana ini. Nah, ini dia. Aduh, deketnya ini, tapi gua kalahin dulu ini. Ayo lo, Dendro Slime. Oke, lanjut nyelamatin ini. Halo, gua di sini, guys. Ayo lu. Kena. Damage-nya petir ini cuma 90, 400-nya itu elemen mastery. Tinggal satu, cuy. Ois, kena. Nah, ini ambilin dulu. Nah, ini kalau pengen buka penjaranya, ini kurungannya, ini buka ini dulu, common case lah, baru dapat kunci. Nah, ini baru buka Alrani, tinggal confirm. Under, nah ini ada tulisan biru, ini underneath that giant golden tree biru, the middle of Linju Pass. Nah, kan udah dikasih tahu kan itu. Nah, kalau kalian skip gitu, kayak gua yang dulu itu nyarinya, wah ini misinya apa ini, collect the treasure and this treasure goes to, ternyata tinggal ke itu, ini golden tree nih, paling gede. Soalnya nggak ada clue-nya di sini, tanda serunya ini cuma Xingzhou yang sebelumnya. Nah, ini kalau yang mekanisme ini nanti aja ya, kapan ini. Oke, jadi ini tinggal ngehajar. Oh.
selanjutnya mana api? Api tenggelam kah? Oh iya, tenggelam ini. Yang api mundur-mundur biasanya tenggelam. Oke, mempermudah gua. Ikut nyebur juga. Anjir, anjir. Nice. Oh, ini ada box, buka aja. Walaupun isinya jelek. Nah, treasure-nya itu ini di bawah pas yang ada pasir-pasirnya ini. Baru klik. Oke, buka. Nah, dapat nameless treasure. Nah, ini yang dari Link Jupas. Yap, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye!